masyarakat sebaiknya harus waspada dan selektif dalam menerima pembantu rumah tangga. Bisa saja ia adalah bagian dari sindikat pencuri berkedok sebagai pembantu rumah tangga. Ini dilakukan oleh Karni, wanita pembantu yang baru sehari bekerja di rumah Nyonya Pita Hutagalung. Ia menguras perhiasan majikannya saat pemilik rumah sedang pergi. Wanita 36 tahun asal Jawa Tengah itu berhasil dibekuk oleh petugas Polsek Tanah Abang Kamis 29 Desember di rumah anaknya di Ciracas, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, petugas menyita uang tunai 50 juta rupiah hasil penjualan sebagian emas yang dicurinya dari rumah majikannya. Ibu tujuh anak tersebut kini dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Menurut Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Johansen R. Simamora, tersangka dibekuk atas laporan korbannya, Nyonya Pita Hutagalung, pada 25 Desember lalu. Saat itu, pelaku yang baru sehari bekerja membobol lemari lalu menggasak perhiasan korban. Tersangka mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk membayar utang setelah melakukan proses persalinan dengan cara cesar. Namun pengakuan itu tidak begitu saja dipercaya oleh polisi. Diduga ia adalah bagian dari sindikat pencuri dengan modus menyamar sebagai pembantu rumah tangga. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.